Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama kita di channel tutorial milenial. Di sini kita bakal ngasih tahu sama kalian, buat teman-teman yang sedang pakai aplikasi Next Video ya. Di sini kita bakal ngasih tahu sama kalian cara menggunakan aplikasi Next Video ya, cara membuat videonya itu. Yang pertama di sini kita bisa lihat ya aplikasi Next Videonya ini, kita bisa buka. Oke, ini dia halaman utamanya. Di sini kita obatnya bisa lihat ya. Nemuin orang baru yang lebih baik daripada di pojok sini. Ini bisa kita klik. Nah, kemudian ini adalah video dari musik ya, musik yang sama. Kalau luka hati gara-gara mantan nggak bisa diobati. Waduh. Oke. Sini kita akan mengambil contoh untuk lama disemprot disinfektan juga membuat videonya dari musik tersebut ya. Di sini kita bisa lihat ada tanda yang berwarna kuning ini, bisa kita klik. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada timer untuk pembuatan video tersebut ya. Kalau gara-gara mantan kita bisa atur, kemudian di sini juga ada speed ya, buka. Jadi ini kayak bikin time dari itunya tuh slow motion atau apa kayak gimana gitu ya, terserah kita juga. Kemudian di sini ada beauty untuk membuat efeknya itu ya. Nah, kalau misalnya kita mau memulai videonya, kita bisa langsung oke, di sini kita bisa langsung untuk klik yang orange ini, yang kuning ya, bukan orange. Oke, ini adalah cara untuk membuat video di aplikasi Next Video. Oke, mungkin video yang cukupkan sekian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus support kami dengan cara klik like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini ke media sosial Anda seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.